Sejak Maret 2009, saya ditugaskan sebagai Babinsa Koramil di Desa Rantai Angin, Kabupaten Kolaka Utara. Sebagai prajurit Sapta Marga, hati nurani saya tergugah untuk berupaya membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Setiap pagi, awal melaksanakan tugas di desa binaan, terlebih dahulu saya ke tepi sungai Rantai Angin untuk menyeberangkan anak-anak sekolah. Saat itu belum ada fasilitas jembatan penyeberangan. Menggunakan alat sederhana berupa gondola, dengan senang hati saya menyeberangkan mereka. Alhamdulillah saat ini telah tersedia jembatan sederhana di sini, sehingga anak-anak itu tidak perlu lagi menantang bahaya saat menyeberangi sungai. Sadar akan peran sebagai prajurit TNI yang lahir dari rahim rakyat Indonesia, kami harus selalu siap menjadi penolong masyarakat. Seperti rekan-rekan kami di jajaran Kodam 2 Sriwijaya yang berhasil memperbaiki jembatan gantung yang menghubungkan dua desa di Muara Enim. Jembatan yang sebelumnya rusak termakan usia itu kini telah berfungsi kembali sehingga memperlancar aktivitas masyarakat di sana. Saya bangga berada di barisan terdepan untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dan sebagai solusi persoalan yang ada. Seperti Babinsa-Babinsa seperjuanganku di desa binaannya. Upaya persuasif yang dilakukan Babinsa di jajaran Kodim 0603 Lebak, Banten berhasil menyadarkan masyarakat untuk menyerahkan senjata api rakitan milik mereka. Meskipun senjata itu biasa digunakan untuk berburu hewan liar, namun kepemilikan senjata api tetap tidak dibenarkan secara hukum. Budaya Siliwangi ngadu bako yang dikedepankan para Babinsa terbukti efektif, sehingga penyerahan 92 pucuk senjata di Lebak, Banten ini menjadi penyerahan senjata terbanyak yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah secara sukarela. Sertu Eko, Babinsa Koramil 0906-09 Kota Bangun, Kodim 0906 Tenggarong, mendirikan sekolah pendidikan usia dini. Uniknya, siswa tidak diwajibkan membayar iuran dengan uang, tapi cukup dengan sampah produktif yang bisa didaur ulang. Ide brilian ini tentu saja membuat masyarakat semakin mencintai dan menghargai alam dari sampah. Sertu Waki adalah Babinsa Koramil 0819-25 Gandeng Rejo, Kodim 0819 Pasuruan, Jawa Timur, yang berhasil menyelamatkan korban banjir. Arus yang sangat deras tak gentar dihadapi untuk menyelamatkan jiwa. Alhasil, Sertu Waki bisa mengevakuasi korban dengan selamat. Sinergitas TNI dan Polri benar-benar nyata di lapangan. Ini terbukti dari tindakan spontanitas yang dilakukan Serka Sumarna, anggota Koramil 0501 Subang, dan Babin Kamtipmas Polsek Subang Bribka Hartono yang berhasil menggagalkan sebuah aksi perampokan. Berkat aksi heroik Serka Sumarna dan Bribka Hartono, uang senilai 75 juta rupiah berhasil diselamatkan. Dan mereka pun mendapat anugerah penghargaan langsung dari Kapolri. Perbatasan bukan halangan untuk Sertu Yuwarso, Babinsa Momugu yang berdinas jauh dari kampung halamannya untuk tetap semangat. Dalam kesehariannya, tanpa perasaan jijik, Sertu Yuwarso berkeliling melakukan pengawasan pengobatan bagi para pengidap kusta dan lepra. Selesai mengurus pengidap kusta dan lepra, Sertu Yuwarso masih membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kampung, seperti membantu mengajar masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis. Keterbatasan lingkungan alam yang masih jauh di pedalaman semakin melecut semangatnya untuk terus berjuang membantu masyarakat, dari mulai bercocok tanam hingga memasang listrik. Cetak sawah merupakan program pemerintah yang harus didampingi. Sertu Nanang, anggota Koramil 1004 Tanjung Sari, merupakan Babinsa terbaik. Sejak tahun 2008 hingga saat ini, Sertu Nanang gencar melakukan penyuluhan pertanian supaya hasil yang diperoleh meningkat. Selain itu, atas upayanya melakukan penanaman pohon di bantaran Sungai Citarum, pada tahun 2012 Sertu Nanang mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Demikian sekelumit kisah perjuangan rekan-rekan Babinsa di tanah air. Masih banyak rekan Babinsa teladan yang berprestasi, yang mengabdi tanpa pamrih dan tidak mengharap popularitas. Rekan Babinsa di seluruh tanah air memang dituntut untuk selalu mampu bersinergi dengan pemerintah
sekaligus kreatif berdampingan dengan masyarakat. Dari mulai membantu menciptakan rasa aman bagi masyarakat selama arus mudik lebaran, pengamanan pilkada serentak di seluruh Indonesia, hingga program cukur gratis untuk masyarakat. Pengabdian tak terbatas Babinsa juga tercermin dalam bidang kesehatan. Babinsa menjadi ujung tombak program jambanisasi dan sanitasi hingga siaga 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan pertama. Tak kurang, demi mencerdaskan anak bangsa di seluruh pelosok tanah air, Babinsa di wilayah terpencil juga menyulap motor dinas menjadi perpustakaan berjalan. Dalam bidang lingkungan hidup, Babinsa hadir sebagai penggerak kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan. Seperti yang terjadi di kawasan Sungai Citarum. Menyandang predikat sungai terkotor di dunia, pemerintah pun menerbitkan Perpres Satgas Revitalisasi Citarum yang melibatkan seluruh unsur terkait. Babinsa menjadi ujung tombak dalam menyadarkan masyarakat agar tidak lagi mengotori Citarum. Babinsa juga memotori penanaman hulu Sungai Citarum dengan tanaman produktif seperti kopi yang hasilnya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan metode water treatment, air Citarum yang semula tercemar pun berhasil diolah kembali sehingga menjadi lebih layak bagi lingkungan. Jembatan Sungai Citarum yang tadinya bagaikan lautan sampah kini sudah jauh lebih bersih. Hasilnya, Citarum yang berangsur bersih dan asri berhasil menjadi pusat perhatian masyarakat. Terlebih dengan kesuksesan event Mancing Mania yang memecahkan rekor MURI dengan lebih dari 72 ribu peserta. Babinsa akan selalu berperan aktif menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi, terutama bagi tunas-tunas bangsa sebagai generasi penerus. Untuk menjaga kedaulatan negeri ini dengan nasionalisme yang kuat, maka harkat, derajat, dan martabat negeri ini akan selalu terjaga. Jayalah NKRI. Salam Babinsa.